Halo guys, balik lagi di channel MVP Gaming. Lagi dan lagi kita bermain Magic Chess. Kita pin Commander 1-1 nih. Ya, kita lihat apakah yang kena banned. 1-1 sama Yuki. Oke, kali ini kita menggunakan Valis skill 2 nih. Mungkin kita akan mencoba teori yang udah lama nggak dipakai ya di season sekarang ini, karena teori ini agak sedikit susah sih semenjak di nerf jadi 8 ronde. Ini teori ini udah jarang sekali dipakai nih ya. Oke, mungkin kita coba pakai ya dengan teori yang udah lama punah ini ya, teori satu gol nih. Kita fokus ngerol di bawah nih guys. Oke, kita sulap aja nih, 2-3-2 nih ya, rumusnya 2-3-2 disulap. Oke, kali ini kita jual semua hasil sulapannya. Kita pasang dua hero nih guys. Kenapa kita pasangnya dua hero? Itu supaya kita bisa dapat interest ya guys. Interest ini kan di sini pasti menang nih, dua hero itu udah pasti menang ya guys. Dua hero nanti dapat 10 gol nih, otomatis dapat tambahan 2 gol. Nah gitu guys, jadi seperti itu. Ini amanin semua nih hero nya jadi kita fokus kumpulin hero 1 gol, karena di sini teorinya teori satu gol, jadi harus kumpulin hero satu gol nih. Oke, cukup sini ya, kita fokus ngerol di bawah nih guys. Kita bikin bintang 3 hero satu golnya. Oke, masih belum kuat nih kayaknya musuhnya, soalnya pakai mystic nih, udah aktif juga mysticnya. Lihat tuh, tetap ya nggak bisa lawan mystic, susah. Kita lihat ada Zac, boleh nih kita ambil-ambilin aja semua nih hero satu golnya guys. Zac nanti kita ambil yang paling banyak aja. Oke, Pale bisa masuk nih, kita ambil yang paling banyak aja dulu guys, kita kumpulin nih. Siapa aja nih yang duluan yang paling banyak? Pale nih, boleh nih, Pale banyak nih. Nanti yang nggak keluar-keluar nanti jual aja. Kita butuh 3 hero sini buat dibikin bintang 3. Cara seperti ini udah hampir nggak nemu ini guys, Pale skill 2 ini semenjak kena nerf parah ini Pale skill 2. Oke, masih bisa menang ya. Oke, kita tahan aja dulu level 5 nih ya, tahannya di level 5 nggak apa-apa. Kita ambil Lancer aja ya, karena kalau pakai Pale ini kurang cocok sih ya kalau pakai Immortal, karena hero nya kita akan diganti dipakainya Lancer. Satu lagi nih, aduh, Pale nih, Pale banyak nih guys. Oke, Lancer nya aktif, Pale ya, amanin Pale nya nih, paling banyak nih Pale. Ini sisanya tinggal menyesuaikan aja sini, mana aja duluan yang banyak. Gak apa-apa kalah kita karena fokus naikin level dulu nih, naikin level hero nya nih, bikin bintang 3 pokoknya. Ada Atlas ya. It tips ya untuk pengambilan pet, pokoknya kita ambil hero aja guys,
Jadi bisa buat gendong nih hero-nya, hero 4 gold. Ambil masa aja ya. Masa Lancer nih, cukup keren sih ini ya, masa Lancer. Ini buat jadi hyper nih selama kita mencari hero 1 gold. Ini masanya buat jadi hyper dulu. Vale, oke sini Vale. Masanya ini kebanyakan hero-nya guys. Mia jual aja nih. Ini Pale bisa masuk juga nih, Palenya 2 biji nggak apa-apa guys karena udah bintang 2 ya. Oke, seperti ini cukup nih. Ini kasih ke masa aja. Biar hypernya masa. Ini kenapa cowoknya nggak dibuang, karena buat aktifin Wesslernya nih. Oke ya, masa cukup kuat sih ini masanya. Yo masa aktif juga Wesslernya, cukup ngeselin masa. Oke terus, aduh cok kena one-one ya, kena stun juga sih nih Yuzhongnya nih. Yo bisa yo one-one. Oke, masih bisa menang. Oke, mantap ya. Fokus cari hero 1 gol pokoknya. Kita lihat Mia udah dijual muncul ya. Cocok. Alpha, oke. Jack boleh. Pale nih, cepet banget nih Pale nih. Pale. Oke, nggak butuh kali ya. Ambil Vale. Ini tahan di 20 golnya nih. Biar makin kaya. Santuy, santuy. Kalah di awal nggak masalah. Oke, nanti kita galak di late game ini. Ini masih bisa menang ya guys ya. Cuma Marsha 1 udah bisa merubah segalanya ini. Just Atlas. Kita nanti aja skip aja dulu. Kecow. Cow Alpha nggak usah lah ya. Cow Alpha. Alphanya udah masuk Lancer sih, nggak usah dicari lagi. Kita fokus ke Atlas boleh sini. Nah ini Pale. Palenya udah bintang 3 nih. Tinggal cari Atlas sini. Atlas Zac. Kita ambil Rose Gold aja. Jack sama ini ya, Atlas. Cari lagi Atlas, oke. Nah, Jacknya. Cowoknya nongol terus ya, nggak diambil-ambil. Oke, double flicker nih guys. Kita lihat nih, oke flicker aja ya. Karena jarang yang pakai Wesler musuhnya, jadi kita pakai flicker aja. Masanya double flicker. Yo masa, oke. Level 1 masanya, coba, aduh. Kena cow ya, kena stun terus, oke. Kuat banget cow masanya. Nah lele doang nih. Kalem, masih aman, darah masih banyak cok. Tahan dulu, tahan. Pokoknya kita fokus naikin Zac nih. Zac sama Atlas. Oke Atlas. Cownya tadi nggak diambil ya. Zac, Atlas, cow. Ini ada Popol nih guys.
Bisa sih ini Popol masuk ya. Masukin Popol Jack. Oke. Aduh, Jacknya lupa ya, belum dimasukin. Jacknya belum dimasukin. Ini cooldownnya udah selesai ya. Kasihkan nyari hero satu gol nih gara-garanya. Harus all in sini. Oke. Darahnya masih 55. Kita cari rock solid kalau ada. Zack. Goal hunter ya. Goal hunter. Oke, Zack. Chow. Chow. Zack. Oke, Zacknya level 3 ya, guys ya. Ini tinggal cari Chow nih, satu lagi Chow. Oke, Atlas. Oke, langsung rubah aja nih, guys. Nih ya. Oke, mantap. Kita farming, tinggal cari Popol nih. Oke, Popol cowoknya satu lagi, biarin aja. Oke, masanya si level 1 sih nih masanya nih. Agak susah masih level 1 ya. Paling ini aktifin ini ya, aktifin mistik. Oke, saatnya pengambilan item di Fatwalk. Ambil, aduh ini mah pasti rebutan ini kalau slot ini. Ambil Starfall aja. Biar aman hero bintang 3 yang kita punya. Soalnya kalau Starfall sampai jatuh ke tangan Mia itu bahaya banget, guys. Oke, ambil yang pertama aja ya. Storm Strength menambah 35. Hero bintang 3 nya buat cadangan coy. Grognya. Oke, kita coba nih. Hypernya masih massage ya. Coba bintang 3. Kita coba dulu massanya masih kuat apa enggak nih. Emang kalau Starfall ini cocoknya buat massage sih. Harusnya sih kuat nih, soalnya udah punya kaja nih. Kajanya bintang 3 itu lumayan sih, guys. Soalnya bisa aktifin mistiknya juga. Ini tinggal fokus cari Popol aja nih. Oke, tahan dulu ya. Nabung dulu nih, nabung. Dari tadi ngeroll mulu nih. Gara-gara cari hero satu gol ya. Banyakan ngeroll. Lupa nabung. Kita lihat lawannya Tar skill 2. Waduh. Nih hypernya 1-1 nih, guys. 1-1 yuk. Yo, masa cari 1-1-nya tuh. 1-1-nya cari aja, 1-1. Waduh. Berat nih 1-1-nya nih. 1-1-nya. Nah, itu turun derajat 1-1-nya tuh. Bisa sini, masih bisa menang ya, guys ya. Oke, masanya ambil nih. Masanya ambil. Oke, masanya satu lagi nih. Rock solid. Oke, mantap, kita dapat rock solid. Ini nggak usah lama-lama sini, langsung ambil aja ya rock solidnya nih.
Mantap, aman lagi ya. Kita ambilnya Lancer nih ya. Jadi kumpulin juga nih guys hero Lancernya. Ini ada si ini juga nih, Min Sitar nih. Ayo Min Sitar dari tadi nggak diapa-apain ya. Ini karena ngumpulin hero Lancernya nih. Geroknya yang nggak kepake, cok. Ih, nah ini dia guys. Ini ambil Winter, ini baru ambil Lancer. Jadi bisa aktif 4 Lancer nih. Alpha nggak usah. Kita masukin 4 Lancer, oke. Mantap ini baru. Ada Flicker, kasih ke Chow ya. Kasih ke Chow. Lawannya Tars skill 2. Aduh, auto pulang sini Tarsnya. Mantep banget nih. Gile masanya ya, nggak ada obat nih. Oke. Ini tinggal Wanwan nih. Wanwan mau ngapain? Pulang, Wanwan bintang 3 ya. Pulang. Aduh dududu. Ih, geroknya nggak kepake, cir. Geroknya nggak kepake. Kita lihat. Nah, ada Silvana nih, guys. Boleh diamanin Silvananya. Ini pokoknya targetnya Popol bintang 3 nih baru dirubah. Ini cukup sih ya, formasi seperti ini udah kuat banget sih. Wow, Selena nih. Selena kita ambil dulu ya kan. Nah, Selena udah bintang 1 udah kurang damage-nya nih. Waduh, gatot coy. Wow, Selenanya nambah terus darahnya. Oke, masih aman sih. Kaja lumayan kaja. Oke, hilang. Pale hilang. Masih aman ya guys ya, menyala pokoknya. Menyala. Silvana bisa masuk Silvananya. Tapi nanti kalau masuk sayang ya, quartermasternya nggak aktif. Silvananya biarin aja sih. Pokoknya kita cari hero Lancernya dulu nih. Harus bisa aktif 6 ya. Cukup sih kayak gini aja. Oke, Lunoknya udah bintang 2 langsung bintang 1 coba Lunoknya. Lunoknya langsung turun derajat. Ayo hajar dulu Lunoknya tuh. Lunoknya habisin, oke. Oh, ini nih. Yang berat sini. Leomotnya nih ya. Oke. Mantap juga di si Masa nih. Kuat. Oke, Masa. Sikat Masa. Mantap, guys. Masa bintang 1 udah kuat banget ya. Popol nih. Popolnya belum nongol, cok. Ambil slot ya, guys. Bisa ambil slot. Ini saatnya kita galak di sini nih, guys. Kita melemah di awal, di late game baru galak nih. Moskov, oke. 6 Lancer nih udah di tangan. Tinggal cari Popol ini. Popol. Aduh, Popolnya nggak keluar-keluar juga, cok. Nah, ini dia Popolnya, jay. Popolnya langsung keluar 2 biji. Mantap bener. Masanya udah bintang 2. Geroknya nyampe nggak kepake, cok. Bintang 3. Sun Gokong nggak butuh.
masanya tuh, gile masanya, bisa menang masa. Nah, yo garuk masa, garuk terus. Oke, mantap. Tolong siram dong, menyala nih abangku. Grok sulap aja ya. Grok popol sama kajen nih disulap nih. Seperti ini ya. Sulap. Keberuntungan belum berpihak, cok. Malah dapatnya back sana, aduh. Tapi santuy sih. Udah aktif 5 lancer. Kurang satu lagi nih, 6 lancer. Nanti habis ini sih bisa 6 lancer. Up level ya, bisa 6 lancer. Tapi kuat banget ada itu ya. Masa. Oke, masa garuk. Hilang kan? Masih menyala, bosku. Ini up level, siap-siap nanti. Oke, langsung up level, level 8. Bisa masukin 6 lancer. Ya, 6 lancer aktif. Sun Gokong nggak usah sih ya. Sun Gokongnya ini kebanyakan hero bintang 3, malah bingung nih guys. Mau dikeluarin sayang ya, heronya bintang 3. Bloodwing boleh nih diamanin ya. Bloodwing sama konsentrat energi. Masa boleh diambil, cukup sini ya. Fokus nabung dulu sini buat up level. Bloodwing buat Vexanan ya. Flickernya kasih ke Arlot. Cukup sini, cukup kuat seperti ini nih. Masih menyala bangku, rock solid nggak kepake ini. Biarpun dapat Vexana tapi masih aman lah. Apa itu yang kandang itu ya? Langsung jadi bubur. Masa garuk masa, cus. Gimmicknya lumayan gede ya, 29. Pas banget nih ya goalnya, up level. Up level bisa sih nih guys. Biar bisa masukin 4 summoner ya. Biar Vexananya makin berasa damage-nya nih, damage monsternya. Ya up level, cow-nya keluar ini. Jadi lancernya masih aman, summoner-nya 4. Oke, mantap bener ini. Mantap coy, 4 summoner. Lawannya Layla ya, Commander Layla. Kita lihat yang bintang-bintang 3, bintang 2 turunin semua sama masa nih. Kerasa damage. Damage monster dari Vexana kerasa banget. Mau ngapain Lunok? Ada masa nggak bisa ngapa-ngapain Lunok. Pulang kau. Popol, oke, Popol mantap. Pamer dulu hero-nya guys. Hero bintang 3, 5, Bima biji ya. Pamer hero dulu nggak sih? Oke, cukup. Aduh, pulang sini. Rianya pulang nih, Selena.
Bahaya ya Selena-nya nih. Waduh. Yo, Selena. Nah, turun derajat Selena-nya langsung. Ayo. Monster. Habisin monster. Waduh, boleh pulang ya. Selena-nya pulang. Padahal udah full stack itu Selena-nya. Kalah ya. Bisa kalah ya mirrornya. Oke. Ambil Flame Blade aja ya. Flame Blade. Oke. Lancer udah banyak sih ya. Kalau Lancernya udah kelebihan. Nongol lagi hero Lancernya. Palpa aja nggak kepake nih. Cucu. Ini sih tinggal nunggu menangnya aja sih nih. Cari popol nih, bintang 3-in sekalian popolnya. Gatot kaca ya. Cari popol aja, bikin bintang 3 popolnya. Waduh. Link ini kita kalah di sini ya. Paninya nih yang bikin ngeselin nih, cok. Lancelotnya kuat banget ini. Ayo, Fani mau ngapain Fani? Waduh. Wah, Lancelotnya sini. WM-nya udah aktif. Cir. Lancelot. Anjay. Kalah sama Lancelot. Oke. Boleh. Ada perlawanan ini. Masanya jual Sun. Cari popol sini. Gak apa-apa sih kita kalah. Biar bisa ini nih, sulap hero nya Biar bisa sulap hero nih guys. Soalnya sayang banget kalau gak nyampe sulap hero nih. Cooldownnya nanggung banget ini. Oke, popolnya bintang 3 juga. Gak apa-apa kalah. Kalahin aja, kalah. Ayolah kalahin masanya nih. Aduh. Sakit bener Lancelot. Padahal bintang 1 ya Lancelotnya. Oke, boleh. Santuy bosku. Nah, pas banget habis ini ya sulap hero nih. Bingung nih apa yang disulap nih, banyak banget hero-nya. Ir. Sunnya bintang 2 nih habis ini. Padahal sengaja ngepur sih ya. Sengaja ngepur biar nyampe ke hero legend nih. Peksananya nih bisa dirubah ke hero legend. Oke, dapat lagi winternya. Flame Blade lagi nih buat biar kelinci-kelincian terus nih musuhnya nih. Double Flame Blade. Oke, Sunnya bintang 2. Terubah nih guys Vexananya ya. Boom. Buset, Hayabusa 2. Ulululu. Pamer bintang 3 nih guys. Ada 6 biji bintang 3-nya. Anjay, mengerikan sekali. Ini buat Hayabusa aja nih ya. Hayabusa.
Ah, ini sih udah auto win nih, guys. Wah, kok 5 ini ya? Lancernya ya. Tuh, jangan ninggoy dulu. Jangan meninggoy dulu, tahan dulu. Kuat banget ya. Boleh. Ayo busanya nih. Kuat ayo busa punya si Hilbert. Ayo busa 2 ekor cok, nggak tanggung-tanggung ini. Ngeri. Ngapain lagi nih musuhnya nih? Tuh kan. Gol nyampe ampar-amparan enggak kepake ini. Sip. Itemnya nyampe enggak kepake nih. Lancelotnya hari keluar-keluarin, udah tahu lawannya masa. Cucu. Maksain banget sih Lancelot Titan. Lawannya itu masa, nggak bakalan selamat bintangnya itu. Ya, jadi seperti itu. Untuk teori satu gol emang agak sedikit lama ya untuk jadiin hero legend atau hero harga 5 gol, karena nerf itu jadi lama banget. Makanya ini udah jarang banget ya yang pakai dengan teori satu gol ini. Tapi kita udah cukup berhasil ini. Udah punya hero bintang 3 ini, banyak banget ini. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like.